Jenazah penyanyi Datuk Hil Amir yang meninggal dunia semalam akan dikebumikan pagi ini di Tanah Perkuburan Islam UK Perdana di Ampang, Selangor. Terdahulu, jenazah penyanyi dan pelakon popular era 1970-an yang berusia 76 tahun itu menghembuskan nafas terakhir di Hospital Kuala Lumpur. Kita terus ke Ampang bersama Fariz Azman untuk perkembangannya. Silakan Fariz. Terima kasih, Jay. Saya berada di masjid di Gombak ini, Masjid UK Perdana, di mana jenazah Warham sebenarnya, Jay, baru saja dimandikan sebentar tadi. Di belakang ini akan diberikan perkhidmatan terakhir. Mungkin kamera boleh kita berikan ini visual secara langsung dari Masjid UK Perdana Ampang ini, Gombak sebenarnya, di mana jenazah Warham telah pun dimandikan sebenarnya selepas solat subuh, dan sebentar tadi telah pun dikafankan, dan ketika ini diberikan perkhidmatan terakhir sehingga jam 10.15 pagi. Mana kita tahu sebenarnya, Jay, Warham adalah seorang veteran tanah air dalam hiburan industri layar perak dan sebagainya, yang terlalu banyak sebenarnya jasanya dalam industri hiburan yang memberikan pelbagai kesenangan, begitu juga memberikan pelbagai keceriaan kepada peminat-peminat dan juga rakyat Malaysia sepanjang karyanya. Sehinggalah semalam, detik terakhir di mana pemergian Warham Datuk Hil Amir 77 tahun pada jam 4.24 petang menghembuskan nafas terakhir ke negara abadi. Baik, apa yang akan kita jangkakan sebenarnya? Kami di sini sebenarnya dia untuk memberikan perkhidmatan dan sebagai satu simbolik penghargaan dari TV3 kepada Warham atas jasanya. Begitu juga kita nukilkan perjalanan terakhir Warham ini ke negara abadi sepanjang dari Masjid UK Perdana sehingga Tanah Perkuburan UK Perdana akan kita bawakan secara langsung. Dan di sini sebenarnya sempat kami membual sebenarnya beberapa rakan-rakan artis yang terkenal pada era 70-an, antaranya Datuk Ahmad Tarmimi Syariga, dan turut juga kami temui sebentar tadi sebenarnya, Jay, penulis yang lebih 100 buah lagu berkarya bersama dengan Warham, iaitu Datuk Chuari Selamat. Antaranya kita tahu Warham dengan lagu Seloka Hari Raya dan sebagainya, itu yang turut mereka berduka cita, yang agak sedih dengan pemergian Warham selaku kita katakan legendary ataupun legenda tanah air dalam industri hiburan dan juga layar perak, yang semestinya akan kita kenang. Dan seperti mana kita tahu, Warham berasal dari Pulau Pinang, terkenal dengan beberapa karya-karya agungnya, dengan Seloka Hari Rayanya, Antara Matamu dan Mataku, Menunggu Nasi Minyak dan sebagainya, amat, amat popular, yang memberi pelbagai kenangan kepada peminat-peminat juga rakyat Malaysia khususnya. Tetapi di mana kita tahu, Warham juga walaupun dikurniakan gelaran sebelum ini pada 2022, tapi apapun, pemergian Warham ini akan kita tetapi dan kita berikan perkhidmatan terakhir sehinggalah ke Tanah Perkuburan pada jam 10.15, di mana jenazah Warham akan diberikan perkhidmatan terakhir khas untuk, boleh saya katakan, sejak awal pagi tadi di masjid ini ramai sebenarnya ahli keluarga dan juga sahabat handai kenalan Warham, baik dalam industri dan juga kenalan sanak saudara yang telah pun berada di sini untuk memberikan perkhidmatan terakhir. Khususnya juga ada juga di antara mereka peminat-peminat Warham yang ingin memberikan perkhidmatan terakhir kepada Warham Datuk Hil Amir 77 tahun yang menghembuskan nafas terakhir semalam akibat komplikasi ataupun jangkitan paru-paru. Kami di sini akan berikan titipan apa saja perkongsian daripada yang hadir pada hari ini, baik tetamunya, baik kita katakan dari sudut kenalannya, bagaimana pribadi Warham selama ini yang kita tahu sosok yang disegani dalam industri hiburan juga layar perak di negara kita, antara penyanyi era 70-an dan pelakon era 70-an yang banyak memberikan karya-karya yang sangat meresapi dalam jiwa dan sanubari rakyat Malaysia. Kita akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasanya, Jay. Perjalanan terakhir Datuk Warham Datuk Hil Amir 77 tahun ke negara abadi. Itu saja dapat saya bawakan dari Masjid UK Perdana. Teruskan bersama dengan Jay.